Halo guys, jumpa lagi bersama kami berdua di Makan Enak di Prinsewu. Oke, kali ini saya dan Galjunya berada di Lesehan Prinsewu. Di mana tempat ini? Jalan Kiai Joli. Jalan Kiai Joli Raya ya. Yes, benar banget. Jadi ini adalah tempat favorit aku banget ya. Kak Jul baru pertama kali bisa cari sini ya. Iya, biasanya saya di depan. Biasanya di depannya. Kalau ada belakang seperti ini. Lesehan Prinsewu ini bisa dibilang tempatnya ini pas banget buat kita makan bareng sama teman karena apa? Di sini tempatnya nyaman banget ya. Selain makanannya enak-enak, juga di sini ada karaoke gratis. Ada karaoke gratis. Aku di sini pesen nasi bakar ayam. Ini murah banget guys. Ini harganya cuma 16.000. Murah banget ya. Kak Jul pesen apa? Ayam bakar pedas manis. Manis. Ya, ayam bakar pedas manis. Harganya kalau enggak salah 15.000. Terus ini juga ada tempe tahu. Tempe tahu dan ada sayur asem. Nah, kita juga lagi pesen cakangkung. Ya, lagi minum. Aku minumnya setia dengan es teh. Jeruk es jeruk ya. Es jeruk. Oke, guys. Kita mau makan, tapi sebelum makan kita berdoa dulu. Enggak mulai. Selesai. Oke, ini aku mau unboxing nasi bakar ini kan lagi ditutup ya, jadi aku mau unboxing. Dekati lagi sih, nggak apa-apa. Kira-kira ini matang belum? Aku mau unboxing. Nah. Coba kita akan saksikan bersama-sama. Wow. Ini jadi guys, di Lesehan Prinsewu ini selain makanannya enak, juga di sini porsinya banyak banget. Ya porsinya banyak, dan ayamnya juga besar. Jadi 15.000 ayamnya besar. Murah banget. Yang ini kita akan unboxing untuk nasi bakar ayamnya. Tara, kita lihat. Aduh, belum sekalinya. Aduh. Nah, dan ini penampakan dari nasi bakar ayam. Oke, kelihatan nggak? Mantap. Dan di sini guys, di sini tempatnya itu cukup pas banget buat kalian kalau kalian punya acara-acara ulang tahun atau kumpul dengan keluarga. Di sini pas banget buat acara seperti itu. Parkirnya juga enak. Parkirnya enak, nah tempatnya juga nyaman. Bagus, ada musolanya juga ya. Lengkap, pokoknya kalian semua bisa pilih Lesehan Prinsewu sebagai tempat buat makan, nongkrong bareng teman-teman atau kerjakan tugas. Bisa di sini. Apalagi yang mau nyanyi bisa karaoke. Sepuasnya. Dan kali ini kita spesial banget guys, kita kedatangan tamu dari Travel 2 Lampung sebelah sana. Jauh-jauh daripada Lampung ya. Apa namanya sahabat? Bang Didi. Bang Didi. Bang Didi. Nah, terima kasih Kak Jun. Oke. Jangan lupa di follow IG-nya Travel 2 Lampung. IG-nya Travel 2 underscore Lampung ya, Bang ya. Oh. Hah? Tidak, langsung Travel 2 Lampung di follow ya, lihat di follow. Ya, di follow. IG-nya Kak Jul juga, Zulian Muhadi. Di follow IG-nya Kak Juni. Saya juga Juni Prastia. Oke, nah, kita lama sudah banget ini mau review. Wah, udah datang ini. Sudah datang, seger banget kan ya. Dan Kak Dede itu dari Bandar Lampung guys, dia datang ke Prinsewu, dia pengen nyisip dulu di Prinsewu. Karena lihat vlog kita kayaknya. Oke, kita langsung makan ya. Oke, lama banget kita mau makan. Selamat makan. Nasi bakar Lesehan Prinsewu. Ini nasi bakarnya enak banget guys. Dia gurih, terus ada daun apa namanya? Apa? Kemangi? Bukan. Apa? Daun yang di itu loh, yang di pohon linjo. Daun sow. Daun sow. Terus dia juga ada campuran teri. Kayak teri nasi gitu. Ini ada juga sayurnya nih, cakangkungnya. Wow, hijau banget kan. Makanya kesini, murah banget. Tempatnya enak. Ayo sini. Kalian bisa lihat nih, empuk. Gak pakai tenaga nih. Dia langsung nggak ada tulangnya. Oh ada nih. Sama. Mantap. Enak ya. Ini apa? Ayam bakar pedas manis.
Jadi guys, kalian lihat ya, ini nasi bakarnya ini porsinya banyak banget. Porsinya banyak, terus ayamnya juga. Jadi udah, nasi bakarnya porsinya banyak, ayamnya juga besar. Jadi mantap banget. Nasinya ini pedesnya dapat, gurihnya dapat, rasa asin dari ikan terinya dapat. Dan ini enak banget. Apalagi makannya pakai tempe. Wow. Mantap. Ini sekarang saya mau review si apa namanya? Sayur asem. Ada apa aja di dalamnya? Ini ada jagung. Ini tadi daun tangkil tadi melinjo. Sama ini apa ya? Namanya labu siam. Dan kuahnya kentelnya nih. Oh, wow. Kita review bersama-sama. Mantap ya. Mantap, seger-seger siang-siang makan beginian. Nafsu makan bertambah. Tapi asli guys, ini nasi bakarnya rasanya gokil banget. Gokil, enak. Di zoom-zoom apa? Mantap, tempenya enak banget, gurih, crunchy. Nih, dia nasi bakar itu udah ada teriknya guys tuh, ada teriknya nih, teri, daun minjo, dan rasanya gurih banget, pedesnya dapat, gurihnya dapat, enak banget. Yummy. Nih ya, saya mau bikin resep baru, nasi campur ini, campur semuanya jadi satu suapan. Yummy. Enak banget. Ayo datang di Lesan Prinsewu di Jalan Kiai Haji Kholid Raya, di depan Karaoke King. Karaoke King. Tahu goreng. Ternyata makan nasi bakar pakai serangu juga enak ya. Kita uak-uak pakai nasi bakarnya ya. Beleboken. Gokil, rasanya enak banget. Bagi kalian yang mau kesini, pilihan makanannya nggak cuma ini doang, banyak banget. Coba, itu aja. Wah, dari bebek goreng, bebek bakar, ayam goreng, ikan, lele, udang, cumi, lengkap. Pokoknya di sini lengkap semua ya. Makanya kalian bisa langsung datang aja kesini, ya kak. Nasi lu tuh. Ada nasi apa? Sambelnya itu lo dibuang dulu lo. Blepot dan makannya. Kalau cuma gitu kalau lagi makan kalau lo sangat enaknya gak? Enggak. Kalau saya jaim lah. Enggak jaim. Aku coba sambelnya dong. Nasi bakar favorit gue itu adalah di Gas Yang Thank you.
terakhir. Mantap, nasi goreng lesehan. Kamu lihat gak sih? Ini keringet. Pedes banget sumpah. Mantap, Jul. Sangat kayak orang mandi ini kan. Yang kabel itu sih. Ini sup. Oke. Terakhir. Dah. Gila. Hari ini baru berdua makanya seperti lah habis gak ada 10 menit. Karena di sini makanannya benar-benar enak banget. Sewu, luar daerah. Kalau mau cari tempat makan gak usah bingung, langsung ke Lesa Pringsewu. Karena di sini tempatnya benar-benar nyaman banget. Ada tempat karaoke ya juga. Musola juga ada. Lengkap. Lengkap dan porsi makannya juga banyak. Kalau kalian lapar pas banget di sini ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Juli Prasetyo. Oke. Dan selalu bersama makan enak. Pringsewu. Bye. Gila. Terus.